Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa tausiah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala karunia, rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua Terutama nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat dan kesempatan Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Teladan kita mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau Kelak pada mulai akhir kita mendapatkan syafaatul uzma Amin. Di dalam rumah tangga ada satu kunci yang harus kita pahami Untuk ingin meraih kebahagiaan dalam rumah tangga Maka yaitu harus seseorang mendapatkan ridha daripada kedua orang tuanya kalau kita sudah mendapat karidat daripada orang tua, maka jalan kehidupan kita pasti di, kemu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya bisnis, kalau dia berbakti kepada orang tuanya, insya Allah bisnisnya dimudahkan oleh al Allah. Allah. Kalau dia seorang guru, dimudahkan dalam karirnya sebagai guru. Kalau dia berbakti kepada orang tuanya, kalau dia seorang anak, ingin dimudahkan segala hajatnya, ditunaikan segala keinginannya, maka kata kuncinya adalah: meraih ridha daripada kedua orang tua. Maka baginda Rasul wasallam mengatakan ridha Allah fi ridha al walidain. Ridhanya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Maka Al-Quran memberikan satu isyarat di surat Luqman pada ayat yang ke-14. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu Kami telah perintahkan kepada semua insan. Insan itu berarti siapa? Seluruh manusia tanpa terkecuali. Apa perintah Allah Ta'ala? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah dan penuh kesusahan menyapihnya di usia dia dua tahun. Bersyukurlah kepada ku firman Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah firman Allah kalian akan dikembalikan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas r.a mengatakan, di dalam Al-Quran itu Ibunda ada tiga hal yang tidak boleh dipisahkan. Kalau satu disebut, yang lainnya pun juga harus ditunaikan. Kalau satu dijalankan, harus kita jalankan juga yang lainnya. Apa itu tiga hal itu? Kata Ibnu Abbas yang pertama Allah wa atiur rasul Taatlah kepada Allah Taatlah kepada Rasulnya Kita tidak lengkap keimanan kita kepada Allah Kalau tidak beriman kepada siapa? Rasulullah, rasulullah. rasulullah. Makanya kalau kita bersyahadat ucapannya Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allah wa ati'ur rasul Yang kedua kata Ibnu Abbas Akhi Musallata wa Atuz Zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Akan sempurna salat kita kalau kita sempurnakan dengan ibadah zakat. Salat tidak akan diterima kalau orang tidak berzakat. Demikian juga sama, zakat tidak diterima kalau orang tidak menunaikan salatnya. Kemudian yang ketiga adalah aniskurli. Wali-wali, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sekarang ini menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang sukses. Berkat siapa? Berkat orang tua, bahkan mohon maaf bila seorang anak bisa sampai ke Baitullah, bisa berhaji, bisa berumrah. Itu karena mungkin doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh kedua orang tuanya. Mungkin itu berkat daripada ridho orang tuanya. Oleh karenanya, diceritakan dulu di di masa orang-orang yang saleh ada bernama seorang namanya Uwais al Qarni. Siapa dia Uwais al Qarni ini? Sabda baginda Rasulullah SAW dia adalah seseorang yang dikenal di penghuni langit tapi tidak dikenal di penghuni bumi. Siapa saja yang bertemu dengan orang itu kata Nabi, tolong minta doa karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika wafat baginda Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar ketemu dengan Uwais dan minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Abu Bakar meninggal dunia diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun juga minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Apa sebabnya? Karena Uwais ini adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah, keberbaktiannya ibunda sampai-sampai dia menggendong ibunya. Di musim haji, dia berangkat dari Yaman menuju kota Mekah hanya untuk bisa menghantarkan orang tuanya untuk bisa berhaji ke Baitullah. Dia bertanya kepada seorang sahabat, apa yang aku perbuat ini? Aku menggendong ibuku dalam tawafnya. Sainya aku menggendongnya. Apakah sudah membalas daripada kebaikan kedua orang tua? Apa jawab Abdullah bin Umar? Belum. Satu nafas yang dia keluarkan untuk melahirkan dirimu, itu tidak bisa engkau balas dengan apapun yang kau berikan untuk kedua orang tuamu. Jadi seorang anak, sebanyak apapun yang diberikan untuk orang tua, belum bisa membalas jasa-jasanya sehebat apapun yang kita berikan untuk orang tua belum mampu membalas daripada jasa kedua orang tua. Oleh nah, karenanya ada seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali afdal?" Amal apakah yang paling af afdal? Ibu-ibu biasa kalau nanya pasti amalnya yang maunya amal yang paling af afdal. Ibu-ibu kalau minta wirid pasti wiridnya yang paling afdol Kalau tanya zikir pasti zikirnya yang paling af afdol Maka sahabat ini bertanya Ya Rasul amal apakah yang paling afdol Beliau menjawab ada tiga amalan yang paling afdol Pertama adalah As-salatu ala waktiha Salat di awal waktu Begitu azan dikumandangkan ibunda Tolong kita lepas sejenak Kesibukan kita, pekerjaan kita Penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah ya yeah, jangan dikalahkan ama yang lain bu bu bun jangan dikalahkan dengan sinetron bu jangan dikalahkan dengan tontonan apa drakor ibu ibu kalau belum iklan mah belum ditinggalin tuh bu rasul katakan As-salatu ala waktiha salat di awal wow. waktu memang salatnya ibu ibu kan abdulnya di rumah bu betul nggak bun yeah. tapi salat di rumah banyak ujiannya bu betul bu terkadang mohon maaf mau sholat ntar ya jadi kalau seorang wanita sholat ber, eh, sholatnya dia lakukan di rumah dilakukan di awal waktu Insyaallah mendapatkan pahala sama seperti dia sholat berjamaah di masjid ya ini yang pertama yang kedua amalan yang paling terbaik adalah birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua kalau kita ibadah kepada Allah tuh sholat hablum minallah tapi berbakti kepada orang tua hablum minannas ada orang kata Nabi SAW dimasukkan dalam surganya Allah itu hanya karena berbakti kepada orang tuanya. Dan tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan orang tua kecuali ketika melihat anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Apalagi seorang orang tua punya anak perempuan. Tentu ingin melihat kalau berumah tangganya bahagia. Ya, Orang tua nggak mengharapkan materi dari kita. Orang tua tidak mengharapkan harta dari kita cukup melihat kita bahagia dalam membangun rumah tangga itu orang tua sudah merasa bahagia Ya luar biasa ya birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua kemudian yang ketiga adalah al jihadu fi sabilillah berjihad di jalan Allah bahkan ada satu kisah ini jadi inspirasi untuk kita semua ada anak muda pernah datang kepada baginda Rasul ya Rasul izinkan aku untuk ikut berperang bersama engkau di medan jihad Kata Rasul, ahayun walidak, apakah ada orang tuamu masih hidup? Wahai anak muda, na'am ya Rasulullah, ya wahai baginda Rasul, ada ibu aku yang masih hidup Apa kata beliau, fafihima fajahid, engkau berbuat baik kepada orang tuamu Engkau berbakti kepada orang tuamu, itu sudah bagian jihadmu di jalan Allah Dengan engkau berbakti, itulah bagian daripada jihadnya seorang anak Masya Allah, Allah Ta'ala mencintai kita semua banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah telah hadirkan dalam hidup kita untuk berbakti kepada orang tua. Buat mereka menjadi senang, buat mereka menjadi bangga, buat mereka menjadi bahagia, buat mereka senang dan bahagia. Maka Allah Ta'ala akan juga membahagiakan kita dalam kehidupan kita. Ridho Allah fi ridha walidain, ridhanya Allah ada pada kedua orang tua. Maka setiap anak jangan pernah melewatkan dalam doa-doanya. Rabbi gufirli wali walidayya warhamhumah kama sagira. Ya Allah ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami. Curahkan kasih sayang kepada mereka sebagaimana Engkau telah mencurahkan kasih sayang kepada keduanya, ya. Dan juga doa yang terbaik kata Rasulullah sallam, warhamhu wa'afihi wa'fu Ini khususnya bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dikisahkan oleh baginda Rasul dalam hadis sahihnya, ada orang tua di alam kubur diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu kemudian orang tua itu berkata, Ya Allah, rasanya amalku dulu di dunia tidak banyak. Tapi kenapa aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisimu? Apa jawab Allah Ta'ala? Hada bistighfari waladika fid dunia. Karena ada doa-doa dari anakmu yang terus mengirimkan doa yang terbaik untuk wahai si fulan. Maka orang tua akan merasa bahagia dengan doa-doa yang kita kirimkan. Dengan permohonan ampunan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam membangun rumah tangga dengan keberkahan kedua orang tua dengan ridho daripada kedua orang tua akan menjadi langkah mempermudah langkah kita dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik afwan minkum assalamualaikum warahmatullahi <tik> wabarakatuh <tik>